tanggal berapa nih Mas? 8 Juli ya? Tanggal berapa nih? 8 Juli. Sabtu 8 Juli 2023. Oke, okay, match pertama ya. Match pertama Borneo di home. Lawannya apa? Bali. Bali United kita akan nonton. Oke. Okay. Udah mulai belum nih kayaknya nih? Udah mulai belum mah? Sudah. Sudah kah? Oke. Okay. Sepertinya kita ketinggalan kick off. Enggak apa-apa. Yang penting kita sudah salat Isya. Iya. Malam Minggu, guys. Macet, guys. Yo. Yo. Mana di sini? Ya nanti kita masuknya lewat sini. Gate-nya gate berapa? Gate 2 ya. Sini enggak boleh kan masuk? Oh, enggak bisa. Di sana nah. Ikut antrian masuknya. Oke. Okay. Iya. Antri, guys. Gate 2. Nah, jadi nanti tuh di scan di sini tuh. Tiket elektrik itu ya, Maya? Bapaknya mana? Scan. Oke. Okay. Ini kok bagus. Oke, okay, saya berdua ya. Saya berdua ini, Mbak. Ini yang pertama. Ya. Pertama. Nah, diterangi gini enak. Oke, okay, terima kasih. Lanjut. Ambil jalan, angkat tangannya. Lanjut angkat tangannya. Yo, langsung. Oke. Halo, gimana? Oke, okay, Mas. Oke. Okay. This is oh. Tahu sih itu mana? Enggak diantuk. Gile. Lawan Bali penuh. Kita dapat seat yang lebih agak inilah. Tangkat. Mendingan lah. Isi di dari sini. Oh. Oh, Mbak, Bombas, Mbak. Iya. Yeah. Sudah kacang. Oh, 20. Dengan Bali United dengan skor sementara 0-0 untuk kedua kesebelasan dan kita nantikan untuk babak kedua. Dengan seremoni untuk pada malam atau petang hari ini penyerahan dari Kemenkum dan HAM untuk Borneo FC Samarinda yaitu sertifikat merek. Penyerahan sertifikat merek dari Kemenkum dan HAM kepada Borneo
FC Samarinda. Dari pihak Kemenkum dan HAM diwakili oleh Bapak Sofyan SH MH dan diserahkan kepada Direktur Utama Bonder FC Samarinda, Bapak Kornayo Astama. Tepuk tangan untuk Bonder FC Samarinda. Oke, mulai masuk lapangan menjelang babak kedua. Thank you.
Bagi pemain dari Bone FC maupun 15 tahun terbuat masuk nama keempat Leonardo Silva Lilis. Jumlah penonton pada malam hari ini 8.059 penonton. Terima kasih. 8.000. Mantap mah. Dan juga mantap, kepada oke, para pecinta dan penikmat sepak bola di kota Samarinda ini. Dan